Hello, good morning everybody. How are you today? I'm okay and I hope you so. Okay, today we continue our lesson on unit 3. We study about numbers. Ya, jadi hari ini kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang numbers ya. But we should pray before learning. Jadi kita harus berdoa dulu ya sebelum belajar. Okay. Pray begin. Berdoa dimulai. Pray over. Berdoa selesai. Okay, before we continue our lesson, I will remind you the last lesson. Jadi sebelum kita lanjut ke bab 3, Miss akan sedikit mengulang ya pelajaran minggu lalu. You have already studied about greeting ya. Jadi anak-anak sudah belajar tentang greeting ya, tentang salam. Nah, ada dua ya, yaitu ada greeting dan ada parting. Ada salam ya, saat baru bertemu seseorang ya, menyapa. Kemudian ada parting atau salam ungkapan perpisahan. Ya, untuk greeting ya ada hi atau hello, kemudian how are you, good morning ya, good afternoon, good kemudian juga good evening, yaitu salam ya. Kemudian ada juga parting ya, you can say see you ya atau goodbye, and then see you later ya, sampai jumpa lagi. Nice to meet you, bisa ya, senang berjumpa denganmu, atau talk to you later ya, and good night ya. Good night means selamat tidur, itu termasuk parting ya atau ungkapan perpisahan. Nah, di materi hari ini ya kita belajar tentang numbers, yaitu angka. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi kosakata mengenai angka. Kemudian siswa mampu mengucapkan kata, frasa atau kalimat pendek sederhana, dan siswa mampu membaca teks sederhana dan menyalin tulisan. Ya, mungkin anak-anak rata-rata sudah bisa ya berhitung dimulai dari 1 sampai 10 ya. Nah, untuk di kelas 1 ini ya kita mengenalnya dari 0 ya atau 0 until 20. Jadi 0 sampai 20 ya, harus sudah bisa berhitung sampai 20 ya. Now open your book on page 21 ya, di halaman 21, masih di LKS ya, masih menggunakan LKS ya. Look at your book ya, lihat bukunya ya. Di bukunya tidak ada 0 ya atau 0 ya, enggak ada. Nah, tapi anak-anak juga harus tahu ya bahasa Inggrisnya 0 itu apa, yaitu 0. Nah, kemudian ada kata di situ 1 ya, angka 1 bahasa Inggrisnya itu 1 ya. 1 2 ya, 3 4 4 5 6 ya. Kemudian 7 8 9 10. Nah, itu 1 sampai 10 ya. Miss yakin anak-anak kelas 1 sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris ya. Maka kita lanjutkan ke 11 yaitu 11 ya, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19 dan 20 20 ya. Okay, now repeat after me. Ikuti setelah Miss ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Good. 11 12 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. Okay, good ya. Nah, coba kita ulangi lagi berhitung ya, 1 sampai 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ayo bareng-bareng. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 itu 20 ya. Lihat, kalau 5 itu 5 ya. Kalau 15 bukan 15 cara membacanya, tetapi 15 ya. Ciri-ciri belasan itu ada tin di belakangnya ya. Dari 13. Kalau 11, 11, 12, 12 ya. Nah, dimulai 13 sampai 19 itu ada kata tin di belakangnya. Tinggal ditambah aja ya, ditambah tin. 4, 4, 14, 14 ya. Kalau 15 itu penulisannya beda ya. Kalau 5 itu pakai V ya, V. Kalau 15 pakai F ya, 15. 6 tinggal ditambah tin, 16, 16. 7, 7, 17, 17. 8, 8, 18, 18. 9, 9, 19, 19. Kalau 20 itu 20 ya. Oke, bisa ya. Harus hafal ya semuanya. Nah, kemudian ada juga contoh di halaman 22 itu cara membaca penambahan atau pengurangan ya. Satu ya, seperti biasa ya, kalau tambah itu plus, kalau sama dengan itu equals ya, atau is boleh ya, atau kadang-kadang make apa ya, kemudian minus ya, minus itu kurang. Kemudian ada before ya, di LKS-nya bisa dilihat before itu sebelum ya, misal before 5. Nah, sebelum 5 berapa ya? Angka 4 ya, 4. Atau after, kalau after itu setelah ya. After 2 is 3 ya. Setelah angka 2 adalah angka 3. After 6, after 6. Iya, good, 7 ya. Ayo coba kita baca. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. 1 plus 1 equals 2 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. 2 minus 1 equals 1. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, kemudian untuk kompeten tes ya, ini kita kerjakan bersama aja ya, sambil kita bahas, sambil anak-anak menyilang bukunya ya. Jadi nanti kalau pembahasan kompeten tes ini selesai ya, anak-anak tidak perlu kirimkan foto LKS-nya ke Miss ya. Kita hanya pembahasan materi ya untuk hari ini ya, dan mengerjakan soal bersama-sama. Nah, untuk hari Kamis depan ya, Kamis depan itu tanggal 2 ya, 2 September itu kita nanti ulangan harian ya, yang ada di LKS itu dari bab 1 sampai bab 3 ya. Kita ulangan harian ya, nanti anak-anak mengerjakan di secara online ya, di Google Form. Nanti Miss buat soalnya dan akan share di WA group. Okay, look at your book on page 25 di halaman 25 dan 26 bagian kompeten tense ya. There are 15 questions ya, multiple choice. Ada 15 soal pilihan ganda, kita kerjakan bersama. Okay, look at number 1 ya. Dewi say, what number is this ya? Angka berapa ini? Look at the picture ya. This is number ya, 8 ya, 8.
The answer is B ya. Yang B silakan disilang. B itu 8 ya. Bahasa Inggrisnya 8 itu 8. Silakan disilang. Oke, number 2. This is number 11 bahasa Inggrisnya. Iya, good. 11 ya. So the answer is ya A, yang A ya. Number 2 A ya, 11. Cross ya, cross the letter A, disilang atau dilingkari boleh ya, yang pilihan A. Oke, next number 3. Before number 10 is, sebelum angka 10. Ya, yeah, good, 9 ya. So the answer is C ya, C. Yang C. Number 4. 1 plus 1 equals ya, 1 itu 1, plus itu ditambah, 1 itu 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan iya, 2 ya, 2. Nah, so the answer is B ya. Number 4, the answer is B, 2. Okay, next number 5. The name of this number is ya. Angka ini berapa? 9 bahasa Inggrisnya. Iya, 9 ya. Number 5 is 9, 9. Number 6. Which one is number 7? Which ya, which itu yang mana ya? Yang mana angka 7? Iya, yang A. Ya, good ya. Jawabannya A, yang A ya, angka 7. Next, number 7. After number 11 is, setelah angka 11 adalah, yes ya, 12. So the answer is C ya. Next, number 8. 5 minus 2 equals ya, 5 ya, 5 itu 5. Minus dikurang 2, 2 equal sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan iya 3 ya. So the answer is C ya. Number 9, 2 ditambah 1 bahasa Inggrisnya, 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 ya 3. So the answer is 3 ya, yang A, yang A ya. Next number 10 ya. The correct word is, di situ ada huruf acak ya. Sehingga kalau kita susun, kata yang benar adalah kata iya, 4 ya. The answer is B ya, 4. 4 means 4. Okay, next page 26, halaman 26, number 11, halaman nomor 11 ya. 4 dikurang 3. Ya, 4 dikurang 3. Ah. Ya, 1 ya. So the answer is B ya, 1 ya. Jawabannya 1. Next number 12, halaman nomor 12, after number 6 is, setelah, after tadi setelah ya, setelah nomor 7 adalah ya C ya, C yaitu 8 ya, setelah angka 7 itu 8 means 8. Nah, number 13, 2 ditambah 1 sama dengan 3 is red ya, dibaca. Nah, bagaimana caranya 2 tambah 1? 2 bahasa Inggrisnya 2 ya, tambah bahasa Inggrisnya plus, cari 2 plus, nah berarti ada di C ya, 2 plus 1 equals 3, so the answer is C ya, 2 plus 1 equals 3. Silakan disilang yang bagian yang pilihan C ya. Next number 14, which one is 0, yang mana
angka 0 yang mana? Apa 0? Iya, 0 ya. 0 means 0 in English. Sorry, 0 in Indonesian. Iya, 0 ya. Number 15. How many marbles are there? Ada berapa banyak kelereng di sana? Dihitung kelerengnya ya. 1 ya, 1 2 3 4 5 6. Ya, good ya. So the answer is B. Ya, number 15 is B ya. B. Ya, B. Ya. Okay, enough ya, enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and always do your best. Good morning.